Hai Goers, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya, Ekram. Perkongsian hari ini berbeza sedikit dengan perkongsian di video-video lalu sebab ini adalah perkongsian yang berlaku kepada saya sendiri dan juga perkongsian yang diceritakan dari orang yang dekat dengan saya. Ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Semestinya kita jangan terlalu obses dan hanya ambil sebagai satu pengajaran. Kita teruskan dengan perkongsian hari ini. Ini adalah kisah kerasukan, histeria yang menyeramkan. 4. Kisah Husri dan Saka Kebal di PLKN. Kisah benar ni terjadi pada tahun 2009 di salah sebuah kem PLKN. Ini diceritakan semula kepada saya oleh seorang peserta yang bernama Aidan, bukan nama sebenar. Aidan diletakkan di dalam satu kumpulan yang terdiri dari beberapa orang peserta. Salah seorang dari mereka bernama Husri. Husri menceritakan yang dia ni memiliki Saka. Kononnya, kalau Saka dia ni diseru, badan dia akan menjadi kebal. Tapi ketika dia sedang dirasuk, dia tidak akan perasan apa yang terjadi. Ada satu malam untuk membuktikan kisah Saka dia ni, dia memanggil Saka dia tadi di depan Aidan dan rakan-rakan mereka yang lain. Sekitar pukul 11 malam, keadaan bilik gelap gelita sebab rata-rata peserta di dalam dom sudah tidur. Hanya Aidan, Husri dan beberapa rakan mereka yang masih bangun dan secara senyap-senyap berkumpul di hujung katil bilik dom. Husri duduk bersila di tengah-tengah dan terkumat kamitlah mulut dia membaca ayat. Tiba-tiba, satu desupan angin masuk dari luar dom ke dalam menggegarkan cermin bilik. Husri segera melompat dan membuka langkah silat. Aidan dan rakan-rakannya pun terkejut. Maka bersilatlah Husri dalam 5 minit sebelum dia rebah. Tidak beberapa lama selepas itu, Husri bangun sambil tersenyum dan berkata dengan suara lemah, "Betul kan? Korang tak percaya?" Semua pun terkejut dengan apa yang diorang lihat. Selepas itu, mereka semua pergi ke katil masing-masing dan tidur. Tidak sehingga pukul 12 tengah malam, Aidan dan rakan-rakannya dikejutkan dengan tiupan angin yang menggegarkan kaca-kaca tingkap. Mereka mendengar bunyi dinding dicakar dan kelibat hitam yang bergerak dengan sangat laju. Apa yang paling menyeramkan, bila mereka dengar dari katil si Husri, bunyi erangan seperti dia berada di dalam kesakitan. Aidan yang pertama bangun dan menghidupkan lampu dom bila dia lihat badan Husri sedang kejang. Mata Husri terbeliak dan badannya berpeluh. Keluar dari mulut Husri, katanya kepada Aidan, "Tolong aku." Mereka bergegas mendapatkan ustaz. Mereka semua diarahkan untuk membaca Yasin di sekitar katil Husri dan beberapa minit kemudian, Husri melelapkan mata dan terpengsan. Keesokan paginya, Husri menceritakan apa yang terjadi. Rupa-rupanya, semasa dia memanggil Saka dia masuk semalam, ada Saka di sekeliling kawasan kem sedang memerhati. Saka yang lebih kuat dari yang dimiliki oleh Husri. Saka-saka ni marah. Husri bersikap bongkak dan memanggil Sakanya datang ke dalam kawasan kem. Bagaikan tetamu tidak diundang untuk Saka-saka yang memang sudah berada di sana. Itulah masa dia tidur, dia didatangi oleh Saka-saka ini dan telah dirasuk. Sejak dari hari itu, Husri tidak lagi pernah membuka cerita tentang Saka dia lagi. Kisah ketiga, kurus tapi berat. Sebuah lagi kisah benar yang diceritakan semula kepada saya oleh seorang individu yang bernama Johari, bukan nama sebenar. Kisah ini berlaku sekitar tahun 2016 dahulu di salah sebuah hospital di Malaysia. Pada waktu itu, dia berada di sana untuk menemankan ayah dia yang dimasukkan di unit kecemasan. Beberapa jam berada di sana, melihat keadaan ayah dia semakin stabil, dia memutuskan untuk mengambil udara berdekatan pintu kecemasan. Pada waktu ini, sebuah ambulan meluru ke depan pintu kecemasan. Pintu ambulan dibuka dan mereka cuba menurunkan seorang makcik yang sedang berada di atas stretcher. Tapi pelik, bila stretcher tempat makcik ni baring tidak bergerak dari dalam ambulan. Ia terasa seperti diikat oleh sesuatu. Bayangkan dalam 8 orang staf lelaki
dipanggil untuk membantu menurunkan stretcher. Bila stretcher dapat diturunkan, roda stretcher pula patah seperti ia menampung sesuatu yang sangat berat. Johari yang melihat semua ini di depan mata, dia menyangka yang makcik ini berbadan besar. Tapi tidak, bila dia melihat makcik ini seorang yang kurus. Johari hairan macam mana seseorang yang berbadan kurus boleh berat seperti itu. Makcik ini pun dihantar ke unit kecemasan. Dia diletakkan berdekatan dengan katil ayah Johari. Johari kemudian kembali ke sisi ayah dia dan duduk di sebelah katil. Dia perasan dari tempat Johari duduk, dia boleh nampak makcik ini. Ada sesuatu yang pelik dengan dia. Mata makcik ini terbeliak. Sementara anak matanya melihat ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ayah Johari pun lihat benda yang sama. Ayah Johari kata dengan dia, "Eh, Jo, tengokkan makcik tu. Ada benda tu." Ayah Johari ini ialah seorang ahli Darul Syifa, satu kumpulan perubatan Islam mengubat benda-benda mistik. Begitu juga dengan Johari. Bila ayah dia cakap macam tu, Johari dah tahu apa nak buat. Johari minta kebenaran ahli keluarga untuk berdialog secara senyap dengan makcik tu, dan memang betul ada sesuatu di dalam badan makcik tu. Johari dapat menghalau benda tu pergi dan makcik tu sedar tanpa tahu apa yang terjadi dan kenapa dia berada di hospital. Apa yang menarik dengan kisah ini, selain dari Johari, ayah dia dan ahli keluarga makcik tu, tiada siapa di hospital tu tahu yang sesi dialog sedang dijalankan dan tiada siapa yang tahu makcik tu sebenarnya sedang dirasuk. Itulah kisah benar yang diceritakan semula kepada saya. 2. Angkara memuja semangat di PLKN. Kisah benar ini berlaku semasa saya sendiri menjalani latihan khidmat negara di Selangor sekitar tahun 2008 dahulu. Kem tempat saya menjalani latihan ini boleh kata antara yang terpencil di antara kem-kem latihan PLKN di Selangor. Kawasan sekeliling dipenuhi dengan hutan dan kawasan belukar. Kalau waktu malam, walaupun lampu terpasang di sekeliling, ia masih lagi nampak suram dan menyeramkan. Mahu dijadikan cerita, setiap malam memang menjadi rutin untuk beberapa peserta ditugaskan untuk mengawal seluruh kawasan kamp. Ada satu malam, sekumpulan peserta yang ditugaskan berjaga malam tu memutuskan untuk bermain permainan memuja hantu dengan menggunakan darah ayam. Pada asalnya tiada apa yang terjadi, tidak sehingga mereka semua balik ke bilik dom dan tidur. Di sinilah semuanya menjadi kucar-kacir. Kebanyakan peserta terbangun sebab mendengar bunyi orang berlari di atas bumbung. Angin bertiup kencang, dinding dicakar. Ada yang melihat sosok tubuh hitam bertenggek di atas almari. Ada yang berdiri tinggi sehingga kepalanya mencecah siling. Ada yang merangkak di lantai. Di dom yang lain pula, katil bergegar sendiri, loka tiba-tiba dihempas. Tidak sehingga seluruh penduduk dom dikejutkan dengan jeritan pelajar dari luar. Semuanya bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kata pelajar yang menjerit ni, dia terlihat susuk tubuh hitam yang besar bertenggek di atas bumbung dom, melompat dari satu bumbung ke bumbung yang lain. Malam tu juga peserta lelaki diarahkan oleh jurulatih untuk keluar dari dom dan berkumpul di luar. Ustaz datang untuk menghalau semangat-semangat yang datang mengganggu ini dan semua peserta, apalagi dimarahi, terutamanya kumpulan yang bermain permainan memuja hantu tadi. Rupa-rupanya, kawasan kamp tempat kami menetap ni memang pernah berlaku kejadian gangguan besar-besaran. Tapi yang dulu lagi teruk sehingga ada yang menghayunkan parang. Itulah kisah benar yang dialami oleh saya sendiri ketika menjalani latihan khidmat negara pada tahun 2008 dahulu. 1. Di mana rumah kau? Ini pula berlaku kepada rakan baik saya yang menuntut di salah sebuah universiti di Melaka yang kita akan gelar sebagai Liao. Sudah menjadi lumrah kalau tiba waktu peperiksaan, mereka akan berkumpul dan belajar secara berkumpulan. Di antara rakan-rakan Liao ini, ada seorang pelajar wanita yang memang sering dirasuk. Namanya Aida, bukan nama sebenar. Jadi berkumpullah mereka di sebuah rumah untuk belajar dari pagi sehingga ke petang. Tidak sehingga lewat petang, pukul 7, tiba-tiba Aida kerasukan. Aida meracau,
bercakap benda yang mengarut dan bukan-bukan. Mereka cuba untuk membaca Yasin dan surah-surah lain menenangkan Aida, tapi tidak berhasil. Memaksa Liao memanggil seorang lagi rakannya yang memang ada kebolehan semula jadi untuk berdialog dengan makhluk-makhluk halus. Namanya Sharif, bukan nama sebenar. Dia datang untuk membantu Aida. Maka tenanglah Aida. Teman lelaki Aida kemudian mengusung dia keluar ke kereta untuk menghantar dia pulang. Hampir mereka masuk ke dalam kereta. Dari jauh, Sharif berkata kepada Liao, benda tu masih ada. Cuba kau tanya siapa nama dia. Liao pun bergegas menghalang Aida masuk ke dalam kenderaan dan bertanya, siapa nama kau? Aida hanya diam dan tersenyum. Liao bertanya lagi, siapa nama kau? Tangan Aida pantas membuka beg dia dan Sharif menjerit, dia nak ambil IC itu. Liao merampas beg Aida dan mengulang soalan yang sama. Pada waktu ni, Sharif tahu yang benda merasuk Aida datang dari kawasan sekitar sebab dia tidak tahu pun nama sebenar Aida. Sharif kemudian mendekati mereka dan bertanya, kau dari mana? Aida mengangkat tangannya dan menunding ke arah sebuah bukit. Semua berpaling ke bukit tersebut dan alangkah terkejutnya mereka. Bila di atas bukit, ialah kawasan tapak perkuburan. Aida dibawa masuk semula ke dalam rumah dan sesi dialog dijalankan lagi sehinggalah benda itu betul-betul keluar dari badan Aida. Itulah kisah benar yang dilalui oleh Liao. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Saya tahu ghost di luar sana pernah melalui pengalaman-pengalaman seperti ini. Pastikan anda kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Saya mau baca semua kisah-kisah anda. Mungkin juga saya akan kongsikan di Kupi-Kupi Go. Kalau anda rasa video ini menarik dan menyeramkan, pastikan anda like dan share. Kalau anda belum subscribe, pastikan anda subscribe. Like kami di Facebook dan social media kami yang lain, akan lebih banyak lagi kisah menyeramkan seperti ini dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Kupi-Kupi Go. Menarik setiap hari.